Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan doa pengasihan Nabi Daud alaihi salam untuk meluluhkan hati seseorang. Doa ini sangat terkenal dengan keampuhan dan kedahsyatannya untuk meluluhkan hati seseorang. Doa itu biasa digunakan untuk siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Amalan ini bisa meluluhkan hati seseorang meskipun sekeras besi. Dan perlu diingat, gunakanlah amalan ini untuk kebaikan, seperti Anda sedang mencari pasangan hidup. Jangan sekali-kali Anda gunakan untuk main-main atau hal yang bisa melukai hati orang lain. Seperti apa doanya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada channel ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut adalah doa untuk meluluhkan hati seseorang agar dia luluh hatinya dan bisa menerima Anda dengan tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyin li qalbahu kama layyin tali Daud al-Hadid. Yang artinya, ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana Engkau melembutkan Daud akan besi. Amalkan doa ini sebanyak satu kali saja setelah selesai sholat fardu, sambil membayangkan target yang menjadi incaran Anda. Amalkan doa ini dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan. Memohonlah kepada Allah yang Maha Pembolak Balikan Hati. Maka dengan izin Allah, orang yang Anda cintai akan balik mencintai Anda juga. Bahkan rasa cintanya akan melebihi rasa cinta Anda padanya. Semoga amalan yang saya bagikan bermanfaat untuk Anda. Selamat mencoba. Semoga Anda bisa cepat mendapatkan jodoh orang yang benar-benar Anda cintai. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.